ini. Bagi yang berbeda keyakinan, kami tetap mohon dukungannya sesuai dengan agama dan kepercayaan. Jika saya akan dipimpin oleh Romo Ignatius Adiono PR dari Paroki Kristus Raja Solo Baru. Maka mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya layak menghadap Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk berdiri dengan menyanyikan lagu pembuka. Ia tidak dapat menjadi muridku. Mari kita siapkan hati dan hati kita, menyatakan sesal dan duka di hadapan Allah dan sesama, agar layak merayakan peristiwa penyelamatan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut
dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami. Pandanglah hambamu, Ibu Maria Magdalena Panciotin, yang telah kau panggil ke hadirat. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terima saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersamamu. Dibasarkanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaanmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala. Amin. Kita dengarkan sabda. Dan pertama, siapakah dapat memikirkan apa yang ditinggalkan itu? Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 9, ayat 13-18. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tanah. Tapi siapa gerangan dapat menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu? Kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus. Demikianlah diluruskan lorong-lorong yang orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan pada-Mu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara,
tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja. Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu? Apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dan mendengarkan kesaksian keluarga yang saya dengar tadi, ya, untuk Ibu Maria Magdalena dan Lin, Abu Jadi Dharma, ya, dan lalu diajak di Jakarta, Obor dan Obor Kepulauan Obor, nengnya yang dipilih adalah benda rohani, kasula yang saya pakai warna ungu, dan juga satu kasula lagi yang berwarna putih. Juga ada seperti yang lain. Semua itu selalu dipakai kalau kita mengenang saudara-saudara kita yang warna ungu dalam gereja itu adalah tanda pertobatan. Mohon agar kita mendapatkan kerahiman dan belas kasihlah. Warna ungu sering dipakai pada masa prapaskah dan masa Advent juga untuk pemberkatan. Mohon belas kasih dan kerahiman Allah. Lalu warna putih, warna krem adalah warna kemuliaan, mengingatkan kita sesudah kematian bersama Yesus kita dipanggil dalam kemuliaan abadi bersama Bapa. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah yang dapat mengenal rencana Allah, atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki? Hidup kita itu sungguh misteri. Hidup kita berasal dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Allah yang tahu kapan kita pergi menghadapnya ketika kita dipanggil. Maka Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengajukan syarat untuk murid-muridnya. Kalau kita merenungkan sabda Tuhan, itu sungguh membingungkan, sungguh berat. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi. Siapakah di antara kita yang tidak bingung membaca sabda Tuhan? Bukankah Tuhan pada bagian lain dalam kitab itu mengajarkan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati dan mencintai sesama manusia seperti kita mencintai diri? Bahkan dalam 10 perintah Allah, perintah yang keempat, hormatilah ibu bapak. Tuhan mengatakan itu, apa maksudnya? Apakah harus kita terima letter hurufiah? Pasti maksud Tuhan tidak hurufiah. Tuhan tidak mengajarkan membenci. Tuhan mengajarkan kita mencintai semua. Yang dimaksudkan Tuhan adalah karena dia mau berjalan menuju Yerusalem untuk memanggul salib. Orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjalanan Tuhan itu perjalanan menuju Yerusalem.
memanggul salib, mengalami penderitaan untuk menyelamatkan kita orang beriman. Maka Tuhan maksudkan pada ayat terakhir mengatakan, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, keluarganya, harta miliknya, ia tidak dapat menjadi. Dan kita semua pada saatnya nanti harus melepaskan diri dari segala milik kita, apapun yang menjadi milik kita, orang tua, anak-anak, keluarga, apapun. Peristiwa kematian, kita semua mau tidak mau melepaskan diri. Maka pada saat peristiwa kematian itu, yang kita punya siapa? Satu-satunya yang menemani kita tidak lain adalah Yesus sendiri yang telah menyelamatkan kita. Maka teladan iman yang indah Maria Magdalena dan Syukri menjelang akhir hidupnya, dia mempersiapkan diri untuk peralatan doa-doa, peralatan ibadah, agar kita keluarga yang ditinggal selalu mengingat iman itu. Dalam iman itu kita dikuat, dalam salib Tuhan Yesus kita dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh. Kita bagi berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, akan diberikan kepada orang, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadilkan hidup dan mati. Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kadar dari Tuhan. Kita sampaikan doa-doa kita di buku halaman 6. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Yesus Kristus, agar kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, Mama, saat kami bercinta, Maria Magdalena Matskopin telah menerima sakramen baptis. Semoga ia ya, memasukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan Allah yang Maha Baik, Ibu Maria Magdalena Tansyok telah menanggapi undanganmu untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Kebagian dalam zaman. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, Ibu Maria Magdalena Tansyoklin ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas berpulangnya Ibu Maria Magdalena Tansyoklin. Ya Bapa yang Maha Rahim,
bagi keselamatan semua orang. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami padamu, khususnya bagi hambamu, saudari kami, Ibu Maria Magdalena Antiochin, juga bagi keluarga yang ditinggalkan, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bersatukan doa-doa kita dalam kurban keselamatan, kurban hati, dan
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Agunglah misteri iman kita. Imun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Maria Magdalena Tansyonin yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah terpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Sebagai berdiri kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan pada kita. Thank you.
kami dari segala yang jahat, sudilah memberi kami sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sembahlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudari, lihatlah Anak domba Allah, Dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari dan ke perjamuan Anak Domba. Dan saya pantas kepada saya adalah kerja, maka saya tubuh Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, di sebentar lagi kita akan turut ambil bagian di dalam komunisasi. Yang diperbolehkan menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik ataupun yang sudah menerima peneguhan secara Katolik.
Kasih.
Pagi Bapak Ibu, selamat siang Romo. Saya berterima kasih pada hari ini, terutama untuk Romo yang mengundang aku untuk mimpin misa keberangkatan mama saya, juga mami, saudara-saudari saya yang dari luar kota, sahabat-sahabat saya, terutama grup WD Mikael yang saya kasihi. Terima kasih atas waktu dan dukungannya, juga semua tetangga saya, saudara, semua yang berkumpul di sini. Saya sungguh berterima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mama saya. Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya dan Romo bersama keluarga untuk bersama. Mm-hmm.